cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rock. Aleix Espargaró berhasil meraih start terdepan pada kualifikasi MotoGP Catalunya 2024. Pembalap tim Aprilia Racing itu mencetak waktu tercepat 1 menit 38,190 detik di sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol, Sabtu, 25 Mei 2024, sore waktu Indonesia Barat. Posisi kedua ditempati Francesco Bagnaia dan Brad Binder melengkapi baris depan. Sementara, Marc Marquez harus memulai balapan dari posisi 14. Marc Marquez langsung tancap gas begitu sesi kualifikasi 1, Q1, dimulai sehingga menempati tempat teratas di menit-menit awal. Namun, tak lama berselang posisinya direbut oleh Raul Fernandez yang membukukan waktu 0,025 detik lebih cepat darinya. Setelah itu, The Baby Alien julukan Marquez terus berusaha mengejar ketertinggalannya. Namun, Fernandez masih terus bertahan di posisi teratas hingga menit-menit terakhir Q2. Bahkan, Miguel Oliveira juga membuntuti untuk mencoba mengalahkan waktu rekan setimnya di track HOC Aprilia itu. Namun, pada akhirnya Fabio Di Giannantonio lah yang berhasil merangsek ke posisi teratas Q1 di detik-detik terakhir dengan catatan waktu 1 menit 38,209 detik. Dia unggul 0,245 detik atas Raul Fernandez serta duo Gresini Ducati, Alex dan Marc Marquez. Dengan begitu, sang juara MotoGP 6 kali gagal melompat ke kualifikasi 2, Q2, karena dua tempat tertinggi di Q2 diamankan Di Giannantonio dan Raul Fernandez. Pada menit-menit pertama Q2, Jorge Martin membukukan waktu tercepat di angka 1 menit 38,401 detik. Namun di pertengahan sesi, Pedro Acosta merebut tempat teratas dengan lebih cepat 0,032 detik darinya. Tak lama kemudian, Francesco Bagnaia sukses melangkahi Acosta untuk mengambil alih tempat teratas dengan catatan waktu 1 menit 38,221 detik darinya sehingga Martin pun merosot ke posisi ketiga. Sementara tempat keempat dan kelima dihuni Aleix Espargaró dan Di Gia, sapaan Di Giannantonio. Namun, di menit-menit terakhir, Aleix Espargaró tancap gas menyerang dan sukses mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 38,190 detik. Alhasil, pembalap kawakan Aprilia itu mengamankan pole position sekaligus menggeser Bagnaia ke posisi kedua. Tempat ketiga dihuni Brad Binder setelah juga melakukan lap gemilang di menit-menit akhir. Di belakangnya, terdapat Acosta, Di Gia, dan Martin. Sementara itu, Marc Marquez tak lolos Q2 gara-gara pembalap timnya Rossi. Diwarnai momen Marc Marquez gagal tembus kualifikasi kedua atau Q2 gara-gara pembalap timnya Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio, starting grid terdepan diamankan Aleix Espargaró usai melibas. Kualifikasi MotoGP Catalunya 2024. Sesi ini manggung pada hari Sabtu, 25 Mei 2024. Setelah timer mulai berjalan, Marquez langsung menggeber Desmo Sedici P23 miliknya. Waktu pertama yang bisa dia torehan adalah 1 menit 39,142 detik. Catatan waktu ini langsung membuat juara dunia 8 kali tersebut nangkring di posisi sementara. The Baby Alien kembali berkuasa setelah melibas putaran keduanya. Perang dua pembalap negeri Matador ini tidak berhenti sampai di situ saja. Marquez gagal lolos Q2 karena dia turut terdepak pembalap timnya Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio yang menyabet tempat tercepat pada menit akhir. Dengan hasil ini, The Baby Alien akan memulai balapan dari starting grid ke-14. Sprint Race MotoGP Catalunya akan digelar malam ini. Supaya nggak terlewat, berikut informasi link live streaming MotoGP Catalunya 2024. Sprint Race MotoGP seri ke-6 bakal berlangsung malam ini. Gelaran Sprint Race bakal dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sprint Race MotoGP Catalunya 2024 disiarkan secara langsung melalui saluran Trans7. Namun, jika tak sempat menyaksikannya di televisi, kalian bisa menontonnya melalui layanan streaming.
Sprint Race MotoGP Catalunya 2024 ditayangkan secara streaming melalui sejumlah platform online, mulai dari laman resmi MotoGP hingga Vision. Kalian tinggal membuka salah satu laman berikut untuk menyaksikannya. MotoGP Catalunya 2024 memasuki hari kedua, Sabtu, 25 Mei 2024. Berlangsung latihan bebas kedua, kualifikasi, dan sprint race di sirkuit Barcelona Catalunya. Juara dunia 8 kali Marc Marquez mengalami nasib buruk pada hari perdana. Pembalap Gresini Racing itu gagal menembus 10 besar pada sesi latihan resmi sehingga harus berjuang dari kualifikasi pertama jika mau merebut pole. Marquez hanya menduduki posisi 12 pada latihan resmi. Adalah rider Aprilia Racing Aleix Espargaró yang mencatat waktu terbaik lewat 1 menit 38,562 detik. Espargaró unggul tipis atas pembalap Red Bull KTM Brad Binder, 0.072 detik, dan andalan gas-gas Tech 3 Pedro Acosta, 0.073 detik. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Jack Miller, Red Bull KTM, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, Alex Rins, Monster Energy, Yamaha, dan Maverick Vinales, Aprilia Racing, melengkapi 10 besar sehingga lolos ke kualifikasi kedua MotoGP Catalunya 2024. Sebagai tambahan informasi, satu hari setelah mengumumkan rencana pensiunnya, Aleix Espargaró memecahkan rekor lap circuit di Barcelona Catalunya pada sesi praktice MotoGP Catalunya yang diwarnai banyak insiden. Sementara itu, Marc Marquez kembali gagal menembus 10 besar di sesi praktice, membuatnya harus memulai kualifikasi Sabtu dari babak Q1. Brad Binder, dua kali, di tikungan 2, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, dua kali, Alex Marquez dan Augusto Fernandez semuanya terjatuh pada sore hari. Meski dua kali mengalami kecelakaan, Binder berada di posisi kedua dari rekan satu timnya di KTM Jack Miller di pertengahan sesi 1 jam. Maverick Vinales kemudian mencuri posisi teratas sebagai pembalap pertama yang memasang ban soft baru, tapi posisinya tak lama diambil Espargaró yang membentuk Aprilia 1-2. Pembalap tercepat di FP1 Jorge Martin kembali merebut posisi teratas, dengan Pedro Acosta, Franco Morbidelli, dan Francesco Bagnaia menghimpit di antara Martin dan duo Aprilia. Tapi Espargaró memecahkan rekor putaran di menit-menit terakhir, dengan Binder bangkit untuk memimpin Acosta dan Bagnaia di posisi kedua. Alex Rins tampil mengesankan dengan membawa aero baru Yamaha ke posisi ke-9 dan akses langsung ke Q2. Sementara itu, Marc Marquez kembali gagal menembus 10 besar pada Jumat sore untuk kedua kalinya dalam dua event MotoGP terakhir, sehingga ia harus berjuang melewati sesi kualifikasi 1 yang dianggapnya sebagai mimpi buruk pada Sabtu nanti. Perbedaan antara Le Mans dan hari pertama di Catalunya, balapan kandangnya, adalah bahwa Marquez dan tim mencoba setup baru di Prancis dan kembali ke setup basis mereka untuk hari kedua. Namun, diagram Barcelona yang terkenal dengan grip rendahnya, membuat setup yang biasanya efektif di diagram lain tidak begitu berhasil di sini. Marc Marquez mengungkapkan bahwa hal ini bukanlah kejutan baginya. Ia mengakui bahwa Montmeló adalah salah satu dari 3 atau 4 sirkuit di mana ia diperkirakan akan mengalami kesulitan musim ini. Dia sudah menduga bahwa mereka akan kesulitan di Barcelona dan turun dari posisi kedua di FP1 ke posisi 12, tepat di belakang saudara dan rekan setimnya, Alex. Kesulitan mereka lebih sedikit dari yang diperkirakan untuk kecepatan balapan dengan ban medium, namun dalam time serangan mereka gagal masuk kualifikasi 2 hanya terpaut 1/10 detik. Marquez harus berada di sesi latihan terburuk, kualifikasi sesi mimpi buruk akhir pekan, yaitu kualifikasi 1. Pembalap Gresini Ducati itu menjelaskan bahwa kekuatan biasanya dalam pengereman kini menjadi kelemahannya. Dia sedikit kesulitan pada bagian masuk tikungan, yang biasanya merupakan salah satu poin kuatnya. Marquez merasa perlu memahami keseimbangan motor dengan baik. Gaya balapnya yang spesial biasanya bekerja di sebagian besar sirkuit, namun ada 3-4 sirkuit dalam kalender di mana gaya ini kurang efektif. Beruntung, hanya 3-4 diagram dari 20 yang seperti itu.
Marquez menyadari bahwa mereka perlu bekerja pada motor dan gaya balapnya untuk balapan berikutnya.